Berita ini dipersembahkan oleh PT Polana Bola Madura Bersatu. Mempersatukan Madura lewat sepak bola. Jayalah sepak bola Madura. Tretan Madura TV mengesankan. Mungkin itulah kata yang patut diberikan kepada para personel Satuan Reserse Narkoba Polres Bangkalan. Mereka berhasil membekuk dua orang pelaku narkoba di Jalan Akses Suramadu. Kedua tersangka merupakan warga Bali dan kakak beradik. Mereka adalah Kadek Windu dan Putu Dwi Partama. Kadek dan Putu yang mengaku hanya sebagai kurir narkoba ini tak bisa berkutik saat dibekuk polisi di Jalan Akses Suramadu, tepat di selatan perempatan Petapan. Komplotan keduanya sudah lama diendus kepolisian. Mereka akhirnya terdeteksi polisi. Mobil yang mereka tumpangi lalu diikuti dua mobil petugas yang mengarah ke jembatan Suramadu. Polisi pun sempat hendak memblokade pintu tol Suramadu karena khawatir keduanya lolos. Namun ternyata tersangka Kadek dan Putu tiba-tiba menepi di pinggir jalan hendak masuk warung. Saat itulah polisi langsung menyergap mereka tanpa perlawanan. Saat menggeledah mobil milik tersangka, polisi menemukan 1 kg narkoba jenis sabu-sabu. Kepada petugas, mereka akhirnya mengaku hanya sebagai kurir narkoba antar provinsi. Polisi pun mendapatkan nama seorang bandar di wilayah Bangkalan yang memasok barang haram tersebut kepada keduanya. Dari Bangkalan, Ari Widianto, Madura TV, melaporkan. Tengah teteretan, tengah teh. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.